Dari tadi makin mundur. Oh gitu, makin kesini. Kenapa ya? Padahal saya teh pengennya deket-deket. Batur mah min plus, ima plus plus, jika nama magnetnya jadi nggak. Bapak ini juga jauh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih ya, Coach ya. Untuk bermain Rico. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gua pengen ketawa abis. Oke nih Coach, ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau misalnya bermain Rico di indoor, kenapa sih pin side-nya harus dekat dengan sidebar nih? Nah, ini pertanyaannya menurut saya agak unik ya. Agak unik. Sebetulnya bukan agak unik sih. Cuman kenapa si pin side deket sama sidebar? Nah ini saya udah bisa nebak sebetulnya. Kenapa? Nomor satu ya settingannya. Tuh, kenapa si pin bisa deket sama sidebar gitu ya? Si pin side-nya deket gitu. Yaitu karena settingan bow-nya, killer-nya harus dicek. Terutama cek string-nya, line up-nya ya ini ya. Center stringnya. Jadi kalau center stringnya mungkin dia lebih ke dalam, lebih mendekati window, ya pasti pinnya sama si sidebarnya itu makin ke dalam. Tapi kalau si centernya dia lebih keluar dari window, pasti si pinnya keluar dari sidebar. Coba sama neneng. Neneng. Neneng jebret. Tadi. Gak apa-apa. Udah. Siap. Udah mulai ini teh. Dari tadi. Oke, masih masalah tiller nih Coach ya. Tiller. Banyak banget nih yang bertanya-tanya tentang tiller nih Coach ya. Oh, gitu. Oke, soal tiller lagi, ada istilah tiller nol, tiller negatif dan tiller positif. Nah, itu maksudnya gimana nih Coach? Terus apakah ada perbedaan setting tiller Rikov dengan barebow? Yang pertama, apakah itu tiller negatif dan positif tuh Coach? Saya thinking dulu ya. Ya, pikir dulu atuh, kan mau ngejawab pikir dulu. Oke. Ya, nah jadi tadi pertanyaannya, kenapa ada tiller nol, ada positif, ada negatif. Nah, ini hampir mirip sama pertanyaan yang awal-awal sih. Oke, saya jelaskan ya. Nah, mungkin saya jelaskan begini. Kalau tiller 0, contohnya seperti ini ya. Di sini ada inci, di sini ada mili. Biasa saya pakainya mili karena orang Indonesia. Kalau di luar Amerika pakainya inch. Nah, nih kayak ini ya. Ini upper-nya 18. Ini lower-nya 17,8. Jadi kalau 0 atas 18, bawah 18 itu 0,0. Nah kalau plus ya tadi ya, atas 18 bawah 17,8 atau 17,5. Nah itu plus min. Tapi kalau min-min nggak ada. Min-min admin net. Oke. Nah itu penjelasannya. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh, terus apakah ada perbedaan setting tiller Rikov dengan barebow? Barebow sih. Barebow? Ya, jadi gini. Jadi antara Rikov dan barebow ada perbedaan nggak tillernya? Ada nggak? Ya ada sih, ada ya, tapi sedikit. Nah, kenapa saya bilang ada? Karena kalau recurve, kalau kita mainnya Olympic, rilisnya kan hookingnya di sini, di atas. Nah, di sini ya. Tapi kalau barebow, string walking di bawah knocking. Ya, jadi otomatis dia lebih turun di bawah sini. Nah, terus kalau nyeting tiller, kadang-kadang, wah, barebow nih, barebow. Wah, karena ini center di sini, jadi atas 18. Nah itu tergantung tiap brand juga ya, karena tiap brand beda-beda. Nah contohnya begini, misalnya tiap brand tahu nggak bahwa contohnya ini 28 pon upper sama lower, kalau pengen sama di sini tillernya harus kita tahu ini 28 pon 00 dan ini 28 pon 00. Jadi dibikin sini 0. Tapi setahu saya atas sama bawah nggak akan 00. Pasti yang atas kurang sedikit dibandingin yang bawah. Jadi yang bawah lebih banyak. Otomatis di sini tillernya dibedainnya sedikit lah.
Tapi kalau memang di beberapa brand khusus barebow terus dijelaskan di situ tilernya 00, brand itu merekomendit untuk 00. Kayak brand Winwin, dia juga kasih rekomendit sebetulnya. Hoyt juga kan kasih rekomendit. Nanti balik lagi ke feel archer, dia mau mainnya di tiler berapa atau karakter archernya seperti gimana, ngerilisnya seperti gimana. Nah itu nanti disesuaikan tilernya sama brace height-nya. Seperti itu jelas sekali, coach. Oke, coach, ada pertanyaan lagi nih, coach. Banyak banget pertanyaannya. Boleh. Mari kita mulai. Oke. Okay. Apakah ideal bila kita beli limbs ukuran 40 lbs namun hanya disetting menjadi 38 atau 36 lbs dengan asumsi aktual draw length-nya di atas 26 inch? Kalau draw length itu mungkin nggak jadi masalah ya. Kalau misalnya aktual, nah itu untuk bow-nya, bow ukuran berapa dulu sih? Kayak misalnya ukuran 66 ya. Tingginya. Tingginya ya, tinggi bow-nya. Oh, mungkin di 68 mungkin, coach. Atau 68 atau 70 itu mah aman. Mungkin yang terpenting tuh begini. Misalnya ini lim 40 terus dikurangin sama kita 2 lbs. Jadi 38. Jadi recommended dari pabrik lim itu misalnya 40 itu plus 2 min 2. Jadi kita boleh ya 40 oh jadi plus 2 gitu sampai 42 itu enggak masalah karena dari pabriknya juga kalau enggak min 2 ya plus 2. Jadi sampai 38 enggak masalah. Nah, kalau sampai 36 sebetulnya kerja limnya itu yang kurang maksimal itu aja sih. Misalnya ternyata bautnya panjang nih, baut handle-nya, terus lim masih bisa mampu untuk derajatnya, ternyata ditarik jadinya 36, sebetulnya ya nggak apa-apa, cuman kurang maksimal aja. Jadi kurang maksimal ya, Pak? Iya, karena dia turunnya terlalu jauh, makanya disesuaikan tinggi bow atau ukuran bow sama panjang tarikan yang ada lain. Nah itu diusahakan seideal mungkin lah. Nah itu tipsnya. Jadi jangan terlalu jauh ya kalau misalnya. Ya, jadi kalau terlalu jauh misalnya kita harusnya pakainya 66 nih. Terus wah, kita belinya 70. Ya otomatis terlalu jauh. Kita beli pon 40 pasti nggak jadinya 40 karena busurnya terlalu tinggi. Nah, akhirnya sama kita diijas-ijas jadinya cuma 8. Jadinya tidak maksimal. Ya, ujung-ujungnya ke akurasi ya. Akurasinya jadi tidak maksimal pula. Jadi amannya ideal. Plus, idealnya plus 2 min 2 ya, coach ya. Ya. Gitu ya. Makanya pemilihan busur itu nomor 1. Ya, baru settingan. Pertanyaan selanjutnya nih, coach. Di buku manual Racer We Always disarankan bolt tiller dikurangi 2 putaran dari posisi putaran maksimal. Apakah yang terjadi bila ball tiller tetap diputar secara maksimal dan apakah efek negatifnya? Sebetulnya begini kan, dari buku We Always itu pasti pabrik kan memberi safety ya, memberi keamanan gitu. Kenapa dari maksimal lebih baik dikurangin 2 putaran? Intinya supaya lebih awet ya. Gitu ya, tidak beresiko. Dalam artian tidak beresiko itu di limnya atau di handle-nya gitu, bisa lebih tahan dan lebih awet. Tapi boleh nggak coach dimentokin gitu? Kalau dengan lim atau handle kualitas bagus nggak masalah. Jangan lupa tonton video lainnya di sini.